Selamat siang, Pak Yuda dan teman-teman. Saya Davis dari kelas 5B, absen 6. Saya dari kelompok Heart Sisters. Anggota kelompok adalah Logan, Jessica Kela, Jessica Goma. Sejarah Heart Sisters. Piano terlihat seperti Heart Sisters. Ditemukan di Italia sekitar tahun 1500. Heart Sisters kemudian menyebar ke Prancis, Jerman, Flanders, dan Inggris. Ketika touch ditekan, plektrum yang menempel pada sebelah kayu tipis yang panjang disebut led, memetik senar untuk menghasilkan musik kuat. Istilah ini menunjukkan seluruh keluarga instrumen keyboard yang dipetik serupa termasuk virginal, mozzarella, dan skinner yang lebih kecil. Harpsichord banyak digunakan dalam musik Romance dan Baroque, baik sebagai instrumen pengiring maupun sebagai instrumen solo. Selama era Baroque, harpsichord merupakan bagian standar dari kelompok continuo musisi yang memainkan bagian basso continuo yang menjadi fondasi bagian lagi banyak karya musik era ini. Sama akhir abad 18, dengan perkembangan fortepiano atau dan kemudian meningkatnya penggunaan fortepiano pada abad ke-19. Harpsichord beranggur-anggur menghilang dari panggung musik, kecuali dalam opera di mana ia terus digunakan untuk mengiringi pengulangan. Pada abad ke-20, itu membuat kebangkitan digunakan dalam pertunjukan musik lama yang diinformasikan secara historis dalam komposisi baru dan dalam kasus yang jarang terjadi dalam gaya musik populer tertentu, misalnya pop baroque. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.